Halo guys, selamat sore semua. Kembali lagi pasti di YouTube channelnya Sinar Harapan Motor. Dan masih bersama gue, Andreas Diva. Seperti biasa guys, kalau ketemu gue, pastinya gue akan selalu membagi kabar gembira untuk kalian semua penonton setia Sinar Harapan Motor. Seperti biasa apa guys? Tapi nanti dulu, jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe channel Sinar Harapan Motor. Dan share semua video-video yang ada di Sinar Harapan Motor ke semua media sosial kalian. Ke tetangga, ke om, ke saudara, ke adik, kamu share lah semua-semua. Biar tahu mereka tentang Sinar Harapan Motor. Dan saya mau kasih kabar gembira kalian, yaitu apa? Nah, mobil keluarga yang super enak, yang super nyaman, laris manis terdoar. Yaitu Toyota NAV1 yang tipe G, transmisi otomatis tahun 2013, laris manis terjual. Dan kita mau kenalan sama orang yang beli mobil ini. Kenapa orang tersebut mau beli mobil ini dan pasti kenapa pilih di Sinar Harapan Motor. Nggak perlu lama-lama lagi guys, kita langsung kenalan sama bapaknya. Silakan pak. Halo pak. Ya halo. Dengan pak siapa? Setiawan. Pak Setiawan. Pak Setiawan dari mana pak? Dari Kembangan. Dari Kembangan. Pak, boleh cerita sedikit nggak pak ke kita semua nih penonton Sinar Harapan Motor. Pak Setiawan, kenapa pilih Toyota NAV1 ini? Oh, awalnya memang saya cari family van. Ya, family van ya, cuman, Pak. Cuman bukan brand ini yang bukan saya cari. Bukan brand ini, oke. Okay. Terus saya hubungin Pak Andreas. Ya. Direkomen, ada Toyota NAV1. Oke. Okay. Why not come and see? Oke. Okay. Ya. Lalu saya datang, saya lihat. Ya memang dari desainnya, dari bodinya nggak seksi. Seperti mobil kotak ya, Pak ya? Iya. Lalu... Oke, coba test coba drive. Ya, test drive ya. Dari test drive, ternyata lega. Lega. Nyaman. Nyaman. Prestisius. Prestisius. Handlingnya enak. Handlingnya juga enak. Dan ya. Last but not least, itu Toyota. Oke. Okay. Emang sebelumnya Bapak kena pilih apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Saya sebetulnya. Bapak cus apa tuh sebelumnya? Ya, tertarik dengan Mazda. Mazda. Atau Serena. Mazda Biante berarti. Biante. Ya, Pak? Atau Serena ya pak? Iya, karena itu banyak di jalan. Iya, iya, iya. Dan ya, ya. Ya selevel juga ya, family van juga ya? Selevel family van, bodinya seksi. Seksi ya? Kalau emang sih pak, kalau dibandingkan Toyota NAV1, Biante dan Serena dibandingkan Toyota NAV1, emang mereka bodinya lebih seksi sih pak. Lebih enak ya dilihat ya, dipandang. Tapi NAV1 lebih nyaman pak ternyata ya, dikendarainya. Lebih enak ya pak? Lebih enak. Terus akhirnya kenapa bapak kok pilihnya beli ke saya atau ke Sinar Harapan Motor tuh pak? Akhirnya cus ke kita kenapa pak? Ya, saya sih awam terhadap otomotif, terhadap mesin. Jadi saya butuh dua hal. Ya. Satu kepastian. Oke. Okay. Dua jaminan. Oke. Okay. Nah itu saya dapat di Sinar Harapan. Wow. Kepastian. Ya, dijamin oleh pihak ketiga, otospektor. Ya. Jaminan juga ya. Dari otospektor, plus ada jaminan internal untuk perawatan, detailing ya? Selama satu tahun. Setahun, tiga kali, seumur hidup pak? Iya. Selama bapak pakai mobilnya lo? Jadi nggak cuma satu tahun doang lo pak? Iya. Dan terus? Ya selain itu, kenapa Sinar Harapan saya lihatnya karena servis. Wow, thank you so layan, much lo pak. Layanannya sih memang saya katakan prima. Wow. Pak Andreas ini apa? Bos yang bukan bos yang cuma duduk di dalam kantor di balik meja, tapi yang mau terjun langsung, yang hands on. Oh, thank you. Jadi thank you. Apa sebagai customer saya merasa oke, dilayani, dihargai, dan diyakinkan. Wow, thank you. Dan thank you. Karena itu prosesnya cepat. Oke. Okay. Proses pengambilan keputusan itu saya kan cuma datang sekali, ya, betul. Jadi langsung jadi, ya. betul. Berarti sudah percaya banget lah Pak sama kami ya Pak ya. Iya. Berarti Pak Setiawan boleh dong kasih rekomendasi buat teman-teman semua nih penonton setia YouTube Sinar Harapan Motor. Karena mungkin masih takut gitu Pak. Boleh nggak Pak kasih rekomendasi sedikit Pak? Oke. Buat mereka semua. Ya, kalau Anda serius cari mobil bekas yang berkualitas, ya Sinar Harapan Motor ini tempatnya. Wow. You will get the good product, good service, at a very reasonable price. Wow, thank you so much, Pak. Dan dengan ini, Pak, saya mau serah terima kunci loh. Hah, kunci ini sudah resmi menjadi milik Pak Setiawan. Semoga mobilnya awet-awet, dan nanti kalau mau tambah-tambah lagi, hubungi saya, Pak, ya. Oke, okay, thank you so much, Pak. Sekali lagi, terima kasih. Sampai ketemu ya, Pak. Sampai ketemu. Sehat selalu, yuk, Pak. Yuk. Nah, guys.
Tadi Pak Setiawan sudah memberikan testimoni yang sungguh luar biasa. Dia sudah trust, dia sudah mendapatkan garansi, dapat jaminan yang pastinya. Karena kalau beli mobil bekas, pastinya harus dapat jaminan dan pasti dapat garansi. So, buat kalian yang masih ragu, yang masih takut, yang masih bimbang gitu ya cari-cari mobil bekas, kenapa kalian nggak perlu takut? Karena semuanya itu kita bisa kasih jawaban. Kita bisa kasih kalian solusi. Kenapa? Karena beli mobil bekas harus bergaransi. Salah satunya bergaransi dari mana? Dari Autospector, guys. Yaitu layanan inspeksi dia nomor satu di Indonesia loh, guys. Dia perusahaan nomor satu di Indonesia. Dan dia memberikan garansi semuanya. Mobilnya semua nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, komponen-komponen yang dijamin banyak sekali. Dari modul pengereman, bahan bakar, semua sampai box komponen mesin dan transmisi yang paling banyak. So, kalian, buat kalian nggak perlu takut-takut, nggak perlu khawatir lagi, karena beli mobil bekasnya bergaransi. Dan yang kedua, kalau kalian beli mobilnya di Sinar Harapan Motor, kita kasih free detailing selama kalian pakai mobilnya. 1 tahun 3 kali aja. 2-3 kali lah, guys. Kalau nanti kalian banyak-banyak pakai mobil, pakai polesnya, mobilnya jadi berubah warna. Tadinya putih jadi silver, tadinya hitam jadi abu-abu. Jangan keseringan juga. 1 tahun maksimal 2-3 kali. So, itu kita kasih servis buat kalian semua. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu ragu kalau beli mobil bekas, apalagi beli mobil bekasnya di Sinar Harapan Motor. Nah, dan oleh sebab itu kalian langsung datang aja, bisa langsung test drive, bisa langsung tanya-tanya, mau beli cash, mau beli kredit, bisa semua kita beri kasih yang terbaik buat kalian. Alamatnya dan nomor telepon ada di bawah ini. Kalian mau test drive, langsung datang. Bisa ketemu saya atau ketemu teman-teman yang lain. Yang pastinya kita bisa kasih yang terbaik buat kalian. Dan itu aja video YouTube channel pada sore hari ini. Jangan lupa di-share video-video yang ada di Sinar Harapan Motor. Jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe channel Sinar Harapan Motor. Dan gua Andres Diva pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video Sinar Harapan Motor berikutnya. Dan see you semua buat kita semua. Bye-bye. We'll be right back.